Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tips kuota internet murah ya guys ya, terutama untuk pengguna Telkomsel. Oke, bagaimana videonya? Seperti biasa, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ke channel ini. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, untuk caranya kalian cukup untuk menginstal Chrome atau Google Chrome. Oke, langsung saja kita ke Google Chrome-nya. Nah, di sini kalian ketik aja data.com ya. Masuk. Nah, di bagian ini kalian klik garis 3 di pojok kanan atas ini, kalian klik. Terus kalian login dengan akun kalian untuk daftarnya. Di sini saya sudah mendaftarnya. Kita langsung saja ke scroll ke bawah, dan di sini ada tulisan pulsa ya. Kalian klik, terus di sini ada berbagai macam top up atau paket internet dan lain-lain. Untuk paket yang murah, kalian klik yang paket sesuai zona. Oh ya, ini bagi kalian yang belum login atau membuat akunnya, ini tidak akan ada ya, atau akan hilang. Jadi kalian harus daftar terlebih dahulu. Kemudian kalian klik yang provider, terus kalian klik yang kuota bulanan. Setelah itu kalian klik silakan pilih. Dan di sini ada berbagai macam kuota internetnya, mulai dari 3GB sampai dengan 50GB. Di sini kita coba cek yang 12GB, dan di sini harganya Rp0 ya. Kita coba yang 50GB. 50GB sama 0. Coba yang ini ya. Ini ada harganya Rp500. Kita coba yang 50GB ini. Kita klik ID pelanggan. Ini nomor HP kalian. Saldo akun untuk pembayaran bisa dengan Alfamart, Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, atau Kris. Kalian kalau sudah, kalian klik order. Nah, di sini udah sukses ya. Tinggal menunggu saja. Oke, begitulah videonya untuk kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, biar kalian bisa mengikuti konten-konten saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.